Podcast, welcome back in BX Modification Journal BlackExperience.com. Kali ini adalah minggu keempat, dan seperti apa sih tampang akhir CS1 Transgender CBR400 by Jail Auto Body Works? So, keep staying on BX Modification Journal BlackExperience.com. Guys, memasuki minggu keempat ini, proses menuju finishing sedang dilakukan. Di antaranya ada painting dan juga airbrush. Rasanya semakin gak sabar ya guys, menunggu tampang akhir sang CS1 tersebut. Makanya ikuti terus perjalanan CS1 Transgender CBR400 by Jail Auto Body Works, only on BX Modification Journal BlackExperience.com. Beberapa tahapan pekerjaan para kru Jail Auto Body Works dalam langkah mempersiapkan motor CS1 Transgender CBR400. Dan berikut adalah liputannya guys. Auto lovers, statement dari sang modifikator menjadi penting kita dengarkan di minggu keempat ini. Kenapa? Karena semua pekerjaan yang sudah selesai wajib kita pastikan. Dan seperti apa sih penjelasan dari Mas Billy sang modifikator? Yuk langsung aja kita temuin Mas Billy. Halo Mas Billy, apa kabar? Baik. Mas Billy, bisa dijelaskan nggak proses finishingnya seperti apa? Kalau untuk finishing kita lebih mengarah kepada painting ya. Karena pada painting ini akan diakhiri dengan airbrush. Airbrush dengan balutan yang kita pada episode sebelumnya telah kita jelaskan warna hitam, silver, dan merah. Gitu. Lalu Mas Billy, bagaimana sih fix modifikasinya? Kalau untuk fix modifikasinya itu adalah kita mengecek semua keadaan kaki-kaki, terus kita mengecek keadaan dari kelistrikan itu sendiri, motor itu sendiri. Kita menghidupkan dan kita tes, akan melakukan test ride seperti itu. Sehabis ini ya dilakukan tesnya ya? Iya. Yeah. Oke Mas Billy, thank you penjelasannya. Yo Auto Lovers, itu dia tadi penjelasan dari Mas Billy. Makanya pantengin terus CS1 Transgender CBR400 by Jail Auto Body Works, only on BX Modification Journal BlackExperience.com. Auto Lovers, kayaknya belum puas ya membedah karya Jail Auto Body Works, tapi Mas Billy dan kru sudah mampu menyelesaikan tugas mereka. Dan seperti apa sih tampang akhir sang CS1? Berikut adalah kondisi akhir sang CS1. Sudah ketahuan ya tampang akhir dari CS1 Transgender CBR400 by Jail Auto Body Works. Gimana nih menurut kalian hasil modifikasinya? Oke dong ya yang pasti. Well, sudah 4 minggu kita membedah hasil karya Jail Auto Body Works. Itu berarti saya dan kru harus cabut dari sini.
Thank you ya guys sudah ikuti liputan CS1 Transgender CBR 400 by Jail Auto Body Works. Saya Astari Aslam, pamit and see ya!